MotoGP. Digusur Francesco Bagnaia dari posisi ke-2 di klasemen MotoGP 2022, begini reaksi Aleix Espargaró. Misano pembalap tim Aprilia Racing, Aleix Espargaró, harus tergusur dari posisinya di urutan kedua pada klasemen sementara MotoGP 2022. Mendapati posisinya diambil alih Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, saat ini, Aleix pun bereaksi. Ya, Aleix Espargaró melanjutkan tren buruk saat mengaspal di sirkuit Misano, San Marino, pada Minggu 4 September 2022. Dia hanya finish di posisi ke-6 dalam balapan bertajuk MotoGP San Marino 2022 itu. Dengan begitu, Aleix Espargaró sudah 6 kali beruntun absen naik podium. Pembalap asal Spanyol itu terakhir kali naik podium di MotoGP Italia 2022 yang berlangsung pada Mei 2022. Kondisi tersebut membuat Aleix Espargaró akhirnya harus merelakan posisinya di klasemen, yang awalnya berada di peringkat 2. Dia turun ke peringkat 3 karena disalip oleh Bagnaia.